Welcome to the Sabtu 24 dari hidup gua. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa, Rang? Tanggal 6 Februari. 6 Februari dan gua lagi sama Lukman. Exciting banget gua hari ini karena ada project baru lagi gua sama Lukman dan sama Rangga juga yang lagi kita kerjain, dan ini hari pertama yang bakal jadi kayak hari ini penentu. Gua enggak tahu ini bakalan seru apa enggak kalau lihat TikTok, tapi buat gua sendiri itu kayak anjir, ini kisah gokil juga sih. Oke, saatnya kita mulai kehidupan, cuy. Dan gua lagi ya, gua lagi di kita mau ke Bamba. Apa sih, Pak? So, gue, ya hari ini gue lagi pengen ke Prodigy, itu salah satu PH post production. Kita lihat kayak gimana. Ini baru kantor. Kamu KL? Okay. Ini baru kantor ya? Ini baru kantor, KL emang ruko. Sebenarnya gue buru-buru banget, gak bisa lama-lama di Prodigy. Iya, yeah. Kita gak bisa lama-lama kayak orang di sini, Rang, ya? Gak bisa, kita ada ya ntar tahu sendiri lah. Lalu, apa itu post production, Rang? Jadi ini salah satu company yang ngurusin post production. Lalu belum tahu apa itu post production, apa aja post production, Rang? Post production tuh di video film lain apa aja nih kerjain? Editing, lebih tepat ya. Lebih ke editing offline, online grading semuanya. Itu post production yang proper. Iya, kalau di sini sebenarnya QC, ini juga proper. Ini yang dikerja, yang kita kerjain post production tuh itu. Itu ya? Itu QC? QC, lebih ke QC. Hasil output yang lu lihat di semua film, semua TVC komersil itu. Kayak yang tadi gua bilang, yang lu paling tahu, paling banget tahu satu bagian di post production yang lu paling seneng omongin banget di internet adalah grading. Dan perusahaan ini salah satu yang nge-grading number one. Ini grader number one in Indonesia lokal. Iya? Yoi. Salah satu filmnya apa? Banyak. Ada The Raid 2, itu terakhir yang paling baru, Kafir. Gila. Terus Quickie yang Express. Lagi Quickie Express di Mas Jai, yang lagi di Progress Confirm nih di LAN 2. Dan alat-alatnya beda banget. Ini bukan pakai Adobe Premiere Pro atau pakai Final Cut doang. Jadi pertama kali lo belajar ini pasti lo belajar dari Adobe Premiere Pro atau Final Cut atau Resolve yang lo download. Tapi sebenarnya ada satu alat lagi lo bisa lihat. Nah, alatnya kayak spaceship gitu. Itu sebenarnya biar lo lebih presisi. Jadi button-buttonnya semuanya udah langsung di alat itu. Ya, gue buru-buru sini tapi gue mau ada meeting lagi abis ini. Tapi ada suatu kisah dari salah satu ownernya Mas Adi tentang gimana dia bisa ke industri ini. Ya, ini kisah yang menarik banget. Gua di masuk kan waktu itu gua kerja sambil kuliah. Ya kan tahun 98 berpengaruh keluarga gua ekonomi. Yeah. Karena kan punya warung, punya ruko. Kena tuh kerusuhan. Ya gua kan harus kerja sambil kuliah. Nah, di depan kafe di depan itu mantan pacar gua yang sekarang jadi istri, tantenya punya kafe. Nah, gue kerja di situ part time. Di depan itu perusahaan Australia. Iya. Yeah. Gue nggak tahu kalau itu industri apa. Gue masuk dalam, terus gue tanya sama dia sambil dia lagi gue nawarin, gue ngasih dia Carlsberg sama French fries. Terus dia gue sambil percaya dia may I working in your company. Gue bilang gitu. Nodong gitu mas. Nodong. Gue bilang gue kan ukuran anjing. Tempatnya enak banget, terus bosnya cuma pakai celana pendek dan apa pun kemarin. Ini cuman, no. Ingat banget Jumat, gue lagi selesai dari kuliah, gue datang, gue bersih-bersihin meja, cuman ngamperin gue dia di lobby depan, itu giniin gue, hey you, anjing gitu dah. Oh iya. Yeah. Jadi gini kan biasa Australia kan kayak gitu. Hey you, come. Oke, langsung, oke. Okay. If you wanna join me, start on Monday, kata dia. Oh gitu? Dia bilang, oh seriously? Oke, okay, gua bilang Monday. Ya udah, gua keluar. Dari kafe itu? Dari kafe, kafe itu. Kafe di situ. Gua masuk ke dia. Gini, mas. Masuk ke dia, ya udah. Apa mau disertain dulu? Iya. Jadi, OB itu ada dua. Maksudnya, selebihnya kan Australia dan apapun. Jadi, ada si namanya Hendra, dia studio 41. Habis dari situ, dia suruh nyuruh gua ngambil duit, ngambil apa. Oh. Nah, pas dia ulang tahun umur 35 di Hotel Dharma Wangsa, band itu sama bokapnya investornya bilang, "Adi, I give you opportunity. What do you want?"
do you want become offline editor, online editor, colorist, or what do you want? Gue sambil bercanda, gue pengen jadi kayak lu. Tapi gue bilang, 35 gue pengen jadi kayak lu. Karena lu memimpin suatu perusahaan, berarti gue pengen jadi kayak lu. Ah, langsung konyek sama sigar, hahaha. You kidding me, kan tadi langsung bercanda. Ya udah, habis itu, lak, gue belajar, tek. Tapi yang gue ingat dari bokapnya adalah, Kak Edi dari ibunya, dia bilang, Adi, someday, because this is your country, I will be going back, kata dia, pulang ke negara gua. Dan lu harus bangun industri ini, kata dia. Itu yang bikin motivasi gua sebenarnya. Ya utang lu ya jadi ya. Anjir, gitu mas. Gitu. Gila. Itu motivasi gua, maksud gua, emang gua ngerasa, gua, dan gua selalu meeting di tim gua bilang sama dia, gua office boy. Sekarang office boy gua jadi roto dan apapun, kayak anak OB gua jadi produser, terus dia hijack sama pos yang lain, terus dia hargain dengan harga gede. Gua bilang, men, kalau lu ternyata lu gak mau tapi lu mikir finansial diri lu, itu pilihan lu. Tapi gua pengen cara kerja, pola kerja lu inget di sini. Itu yang gua bentuk. Gua emang gak ada sekarang peduli, gua ditawarin sama orang ini 35 juta, gua emang gak peduli, sok pergi, ya udah. Kalau lu mau bangun ini, mau kaya bareng, ayo kita buat kaya bareng, gue bilang gitu aja. Mau seneng bareng, ayo seneng bareng. Tapi kan tiap prinsip orang, tiap kehidupan orang kan beda-beda. Dan itu gue gak pernah menyalahkan, dan gue gak mau pointingkan sesuatu. Hehehe ya Rangga ya, cuma duit doang. Itu biarin, itu hak dia. Bos, dari 3 juta ke 25. Bakalan seru banget ngomongin tentang industri perfilman, ntar lanjutan lagi sama Mas Adi. Cuma sekarang gue ada meeting lagi di Taspen sama Mas Adi juga sebenarnya. Tapi yang gue pengen obrolin adalah udah banyak sebenarnya dari vlog ini lo bisa lihat banyak banget orang yang starting from the fucking bottom, tau nggak? Bukan bottom lagi, fucking bottom, dari OB, lo nggak lulus kuliah dan sampai punya company yang lumayan gede. Ya gue nggak tahu kalau gedenya dari revenue-nya, gue nggak tahu revenue-nya berapa, tapi yang pasti dia udah ngeproduksiin beberapa film-film yang gokil banget. Starting from gak tau apa-apa. Maksud gue ngomong kayak gini kayak banyak banget yang nanya ke gue kayak banyak, Bang, lo edit pakai apa? Lo edit pakai apa? Semuanya di antara gue nggak tahu dulu Bang Adi tahun 2000 gimana dia cara dia belajar buat ngegrading, cara dia belajar buat ngedit video pada saat zaman YouTube belum ada. Dan lo, kita semua kayaknya udah punya banyak kemudahan banget untuk ngeakses informasi gimana caranya dan how to itu udah tersebar banget di internet. Ya ntar kita ngobrol-ngobrolin lagi, coba kita tanya tentang YouTube. Kita tanya tentang orang dari industri perfilman lihat YouTube tuh kayak gimana, ntar kita tanya sama Mas Adi. Penting banget setiap ketemu manusia-manusia anti kerah, tau nggak? Karena setiap manusia anti kerah, gue selalu ada cerita gaib di baliknya, tau nggak? Ya nggak, Rang? Iya, kita nggak mau ditindas pokoknya. Kasih tau kerah kenapa, Rang? Itu tuh lambang penindasan secara tidak langsung. Oh, lu nggak bisa bergerak kayak gini. Lu tuh terkekang gitu, tau nggak sih? Iya. Sedangkan kepala itu kan tempat kita mengawali semuanya, mulai bangun tidur, semuanya udah start from this. Your brain. Oke. Ya, saatnya kita move on selanjutnya. Kehidupan gue selanjutnya adalah, iya, jadi yang gue lakuin ini kayak 2 jam kemudian dan gue baru aja selesai ini suatu project yang gue tertarik banget dan sayang banget gak bisa di vlog karena ini bakalan surprise banget apa yang gue lakuin ini. Semoga berhasil, ini masih pitching tapi yang pasti, ini kalau misalnya benar-benar ini terjadi, damn it, ini mimpi gue, men, selain dari coffee shop. Dan ya kalau semoga aja ini gak ada masalah dan benar-benar bisa happen. Ntar kita ngomongin lagi lebih lanjut tentang yang pengen gue buat ini. Meeting udah selesai 2 jam kemudian dan selanjutnya selesai untuk ngomongin perfilmannya. Dan selanjutnya adalah gue lagi mau nemuin Gampi dan mau ketemu orang lagi sebenarnya. Tapi kali ini di tempat yang agak nyantai. Iya. Yeah. Coffee shop ini keren banget, cuy. Sayang banget hujan. Oke,
Lo tau gak bangku nenek gue zaman dulu tuh? Tenang banget di sini, Jay. Ini benar-benar kayak spotnya tuh kayak benar-benar apa namanya, man? Estetik banget kan, man? Estetik, iya. Iya kan? Tapi estetik di dalam perumahan kan terus rame. Berarti kan ada something. Ada sesuatu ya, Ga? Iya. Sesuatunya itu ya itu tadi marketing, dan dia udah kayak touch di digital marketingnya, oke banget menurut gua. Dan menurut gua juga, ini sebetulnya satu-satunya coffee shop juga, salah satunya yang lightingnya bagus banget. Lihat lighting ininya. Ini juga lightingnya spotnya masih oke buat vlog. Lighting di sini juga masih oke spotnya buat ngevlog. Semua percaya pencahayaan di ruangan coffee shopnya itu, tapi backgroundnya lo lihat ini. Bacanya. Lu jadi ganteng banget sumpah foto. Emang iya. Gua suka lagi seperti yang udah sering gua ngomongin. Coffee shop is all about human connection. Betul? That's right. Dan gua enggak sengaja banget tiba-tiba gua lagi nge-vlog terus ketemu masnya. Kalau masih belum Arif. Mas Arif Eca. Lo founder Gordi berarti. Iya, gua yang bikin Gordi. Apa yang ada di otak lo, Mas Arif, pada saat lo pengen bikin Gordi? Menurut lo coffee shop lo keren banget sih ini, dan ini perumahan. Yeah. Kalau gua pengen buka usaha pasti anak-anak muda sekarang anjir perumahan enggak bakal laku. Yeah. Dan lo terbukti bem. Alhamdulillah sih, ya puji Tuhan banget. Basically sih kita mulainya emang bener-bener awalnya tuh emang bukan coffee shop. Kita udah setahun berjalan sebelum ada tempat ini bahan. Kita udah jalan setahun, kita jualan langganan kopi basically. Jadi tiap 2 minggu sekali kita ngirimin orang-orang kayak pencinta kopi yang suka nyeduh-nyeduh kopi di rumah. Oke. Itu kita kirimin kopi basically 2 minggu sekali. Yep. Nah, terus yang gue pengen tangkep basically adalah di saat nanti kita bikin ini, kita rencananya tuh sebenarnya nggak pengen bikin kafe. Kita pengen bikin tempat supaya buat mereka yang udah langganan sama kita ada tempat untuk ngobrol, kayak lo bilang human connection, right? Iya. Jadi nggak hanya kita pengen bikin kafe awalnya, kita benar-benar pengen kayak komunitas tuh datang ke sini. Terus gue ada di sini and just like I did to you before aja, kayak gue cuman ngomong, dari mana, apa kabar, lo suka kopi apa atau apa atau nah itu yang gue pengen dapetin sih. Jadi modal bisnis lo berawal emang benar-benar lo pengen orang, gue dengerin tentang subscribe ya kan. Yeah. Kita bisa kalau lo cek Instagramnya Gordi, dan Gordi itu salah satu coffee shop yang gue baru tahu, gue nggak tahu kalau ada yang lain. Yeah. Tapi yang punya kayak model bisnis di mana lo bisa beli kopi per bulan dan diantarin setiap pagi ke rumahnya. Benar. Enggak tiap pagi. Basically tiap 2 minggu sekali kita ngirimin biji. Biji kopi. Mau ngirimin bean? Heeh. Enggak bisa yang jadi. Yang jadi belum. Udah kepikiran tapi yang jadi belum. Oke. Thank you, Mas Arif. Sama-sama, thank you. Sampai ketemu. Iya. Yeah.